Arema FC akhirnya kembali ke jalur kemenangan saat berjumpa Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-25 Liga 1. Dalam duel yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Kota Denpasar, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 itu, Arema FC sukses memetik kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang. Dua gol yang menentukan kemenangan skuad Singo Edan pada pertandingan ini tercipta melalui sontekan Carlos Fortes 45 dan 67. Menjelang turun minum, upaya memecah kebuntuan pada laga ini justru berhasil dilakukan oleh skuad Singo Edan. Umpan silang John Alfarizi dari sisi kiri sukses disontek oleh Carlos Fortes. Ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada babak pertama. Hingga turun minum, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Arema FC. Pada menit ke-67, justru Arema FC yang kembali menambah keunggulannya di tengah gempuran serangan yang dilakukan oleh Persita. Lagi-lagi, gol Singo Edan lahir dari Carlos Fortes. Kali ini, bomber asal Portugal itu sukses menanduk umpan silang Genta Alvaredo.